Yeah, it's going to be a really interesting match, in my opinion. Bali is one of the favorites to win the league. A good team, good individual quality. And they attack with a lot of different options. They've got experience in the team. So we know Bali can win anywhere, home and away. But we are prepared for that, and we know that we are good at the moment. We can also win against any team, home and away. And we want to continue to climb in the league table. And the motivation for the players is there in front of them, because when we get the 3 points tomorrow, we can climb into the top five. And that is an inspiration for everybody involved in the club. And the players are looking forward to that. So I look forward for a very exciting football match tomorrow. You can see that in the training, the players are highly motivated to climb higher in the league. And that is what we all want. We want the 3 points to be in a better position in the league. Ya, kita punya yang waktu sedikit buat persiapan yang tim. Saya pikir liga sekarang banyak pertandingan dekat sekali. Terus kita punya cuma dua latihan, seperti waktu kita main di Lamongan. Kita juga punya cuma dua latihan, baru main lawan Sleman. Sekarang yang sama, kita main lawan Sleman, dua hari harus main lawan Persib Bandung. Ini kita lebih fokus ke recovery dari semua pemain, buat mereka bisa punya tenaga, bisa fit yang besok. Besok yang lawan, kita tahu Persib Bandung tim sangat bagus, kita respect sama Persib. Tapi kita harus kerja ekstra keras lawan bagus. Mudah-mudahan yang Bali United bisa main bagus besok. Semua yang datang di stadium bisa nikmati yang pertandingan. Terus mudah-mudahan kita juga bisa dapat yang hasil positif buat Bali United. Terima kasih. Mungkin sebagai pemain hanya bisa bekerja keras di dalam lapangan. Semoga pertandingan besok pemain tidak mengenal kata lelah. Akan memberikan yang terbaik, bahkan 100% lebih yang terbaik, biar kita bisa mendapatkan poin penuh, dan semoga Allah memberkahi kita semua. Kalau kita tidak mau kalah, maka kita harus fokus dan kita harus lebih dari mereka. Semua pemain Bali dari kiper, belakang, tengah, dan depan merupakan pemain yang bagus. Tidak hanya pemain depan yang harus kita antisipasi, bahkan semuanya kita harus antisipasi. Kalau dari pemain sendiri sih sudah sangat siap. Malah kita sudah sangat tidak sabar untuk bertanding besok. Karena ya pemain sendiri ingin menang agar kita berada di atas klasemen. Terima kasih.